Saya pernah dengar sebelum ni perempuan yang status janda nak kahwin lagi tak perlu kebenaran wali. Jawabnya bukan tak perlu kebenaran wali. Maknanya dia memerlukan wali. Sama ada wali tu ayah dia, toki dia, adik-beradik dia atau wali hakim. Tapi ramai salah faham janda tak payah pakai wali. Sini salah. Dara atau janda perlu wali. Cuma janda ni lebih kuasa daripada wali. Nah, ayah kata mun nikah, dia kata tak mun nikah tak jadi nikah sampai bila-bila. Tapi kalau anak dara ayah dia pasangkan dengan regu yang kufu, faham, hukumnya sah nikah walaupun anak dara tak bersetuju. Tapi wali memiliki dia sendiri. Memiliki diri sendiri bukan mana dia boleh jadi wali. Dia perlukan wali. Tapi semua pernikahan mesti dia yang bersetuju dengan bersuara, dengan berkata, bukan dengan diam. Mana kuasa janda lebih besar. Tapi orang dah sudah faham, sudah salah faham, janda tak payah pakai wali. Ha, sini silap. Apa lagi beza? Neh? Haa.